Halo, udah lama banget ya kita nggak jumpa. Wah, akhir-akhir ini jarang bikin konten. Sekitar udah terakhir kita bertemu itu kurang lebih sudah 2 tahun kali ya. Ya, kita sudah lama berpisah, sekitar 2 minggu. Dan gua nggak ada kabar selama itu, kemana aja bang? Ya, gua lagi sibuk. Maklum, gua lagi nyari kerja, soalnya ya COVID kan udah mulai mereda ya sedikit tapi belum hilang. Jadi gua mau cari kerja dulu dan belum dapat. Dan karena itu gua ya sekarang masih belum kerja ya, gua mau bikin konten aja dulu. Jadi hari ini gua cuma mau membawakan sebuah berita yang menurut gua tidak cukup penting sih, bukan berita yang penting tapi bakal penting bagi mereka pencinta sword art online. Ya, sawo. Ya, sawo mateng. Ya, di hari ini, tepatnya sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 3 Desember, hari Jumat, sudah diresmikan kalau anime sword art online yang Progressive Area of Australis naik itu sudah mulai tayang di bioskop-bioskop di Amerika dan Kanada. Dan untuk di Indonesia kapan? Ya itu masalahnya, gua belum tahu kapan tayangnya di Indonesia. Apakah bakal tayang di bioskop Indonesia atau tidak? Gua tidak tahu, tapi gua bakal mencari tahu lebih dalam lagi info mengenai anime tersebut. Jadi tunggu aja, nanti pasti bakal gua bahas lagi di channel ini. Apakah sawo mateng ini bakal rilis di bioskop-bioskop Indonesia? Ya tunggu aja ya. Dan bagi kalian pencinta sawo, pasti kalian sangat menunggu hal tersebut. Dan sekarang kan COVID udah mulai mereda ya, dan bioskop udah mulai buka. Jadi ada kesempatan kita untuk pergi ke bioskop untuk menonton anime tersebut. Tapi ya gue gak yakin sih bakal kesana atau enggak. Tapi ya gue usahakan untuk menonton anime ini di bioskop biar lebih nyaman. Soalnya ya kemarin pas perilisan anime Violet Evergarden yang movie, gua nggak bisa nonton dan terpaksa gua menunggu sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun kali ya. Gua baru menontonnya kemarin karena ya pandemi ini. Dan jangan bertele-tele lagi, cuma ini aja yang mau gua sampaikan kepada kalian. Semoga terhibur. Gua Pap, and see you next video.